Hai, hari ini kita akan menggambar kuda Nil. Sebelum kita menggambar kuda Nil, kita beri makan kuda Nilnya dulu yuk. Yuk, kita mulai menggambar kuda Nilnya. Pertama, kita gambar hidung kuda Nil. Selanjutnya, kita gambar mulutnya. Kemudian, setelah mulut selesai, kita gambar lubang hidung kuda Nil dengan lengkungan di atasnya. Selanjutnya, kita gambar kepala bagian atas dan mata dari kuda Nil. Jangan lupa gambar bola matanya. Selanjutnya, kita menggambar kepala bagian bawah dari kuda Nil. Selanjutnya, menggambar telinga. Kita selesaikan kepala kuda Nil. Setelah selesai menggambar kepala kuda Nil, kita gambar telinga yang satunya lagi. Kemudian, menggambar telinga bagian dalam kuda Nil. Selanjutnya, kita menggambar punggung kuda Nil. Lalu menggambar kaki depan dari kuda Nil. Jangan lupa gambar kukunya. Sekarang kita menggambar kaki bagian belakang. Jangan lupa juga kuku dari kuda Nil. Gambar garis lengkung untuk perut kuda Nil. Lalu kita gambar kaki bagian sisi satunya lagi. Lalu menggambar ekor kuda Nil. Warnai abu-abu untuk kepala dan telinga dari kuda Nil. Kemudian kita warnai telinga bagian dalam dari kuda Nil. Gunakan warna abu-abu untuk kaki bagian depan dan belakang. Gunakan warna yang sama untuk badan kuda Nil. Selanjutnya, warnai dengan abu-abu tua untuk kuku dari kuda Nil. Lalu, ekor kuda Nil dengan warna abu-abu. Dan warna hitam untuk kaki yang satunya lagi. Tambahi titik untuk mulut kuda Nil. Jadi deh. Jangan lupa like, subscribe, dan share video kami ya. Sampai jumpa!